Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel Lestari Wang Vlog. Teman-teman, dalam video kali ini aku mau kasih tahu kepada kalian bahwa Scarlett Whitening telah mengeluarkan dua serum terbarunya lagi, yaitu ada Retinol Serum dan juga Niacinamide Serum. Tapi sebelum aku melanjutkan ke pembahasan videonya, seperti biasa aku mau mengingatkan kepada kalian, buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku update video-video terbaru. Teman-teman, sekarang kita mulai ke pembahasan reviewnya ya. Jadi aku sudah sekitar 3 mingguan ya nyobain 2 serum ini, dan sekarang aku mau kasih tahu kepada teman-teman manfaat dan kandungan apa aja sih yang ada di dalam Niacinamide Serum dan juga Retinol Serum ini ya. Untuk tampilan close up-nya dia seperti ini ya guys ya. Dan aku mau mulai bahas dulu dari segi packaging-nya ya teman-teman. Untuk packaging-nya itu sama ya dengan serum-serum sebelumnya. Dia itu botol kaca seperti ini. Dan untuk Retinol Serum-nya dia itu berwarna biru. Sementara untuk yang Niacinamide dia itu berwarna ungu. Sekilas ini tuh mirip dengan serum Scarlett yang Acne Serum ya. Ini yang Acne Serum ya. Sekilas hampir sama ya teman-teman. Tapi masih bisa dibedain. Untuk yang Acne dia itu tutupnya keseluruhan tuh putih. Sementara yang Niacinamide dia itu ada tutup ungunya seperti ini. Sekarang aku mau bahas dulu untuk kandungan dan manfaatnya ya teman-teman. Aku mulai dari yang Niacinamide Serum dulu ya. Untuk isinya itu ada 15 ml ya. Teksturnya menurut aku ini tuh lebih kayak yang sedikit kental gitu ya teman-teman, dan warnanya itu bening. Untuk aromanya sendiri menurut aku tuh kayak ada aroma lavender dan ada campuran herbalnya gitu loh teman. Memang ketika di apply itu aromanya itu keluar ya teman-teman, tapi ketika setelah meresap aromanya itu sudah mulai hilang. Jadi menurut aku nggak mengganggu sih buat kalian yang mungkin nggak suka dengan aroma-aroma wangi di muka. Kalian nggak usah khawatir karena setelah diaplikasikan aromanya ini dia akan hilang. Kalian tahu nggak, kulit itu merupakan lapisan terluar dari tubuh yang sering terpapar berbagai radikal bebas seperti sinar matahari, sinar UV, dan juga polusi. Jika hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan berbagai masalah kulit guys, seperti kulit kusam, munculnya tanda-tanda penuaan, warna kulit yang tidak merata, hingga noda hitam. Untuk itu dibutuhkan skincare dengan kandungan yang tepat loh. Dengan powerful ingredient dari 5% niacinamide, beta-glucan, dan 7 phytoextract, serum niacinamide ini efektif untuk membantu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Juga dilengkapi dengan triple ceramide kompleks yang efektif untuk memperbaiki skin barrier ya. Niacinamide serum ini tuh bisa mengatasi kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan juga noda hitam bekas jerawat ya teman. Dan serum ini tuh cocok untuk semua jenis kulit ya teman. Serum ini sudah bisa dipakai mulai usia 13 tahun ya. Juga serum ini tuh bisa dipakai setiap hari ya teman-teman. Ingredientnya sendiri dia itu mengandung niacinamide 5% yang bisa memperbaiki skin barrier. Kemudian ada beta glucan sehingga mampu menghambat penuaan dini ya. Dan ada juga 7 phytoextract yang bisa mengurangi flek hitam dan juga sebagai antioksidan sehingga mampu melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas. Selain itu ada juga allantoin yang membantu menghidrasi kulit dan memperbaiki tekstur kulit ya. Dan untuk cara pemakaiannya itu gampang banget ya teman-teman. Setelah kita membersihkan muka kita, kemudian kita bersihkan dengan toner, setelah itu kita bisa langsung aplikasikan ke muka 3 atau 4 tetes gitu ya, atau bisa juga kalian menggunakan telapak tangan kemudian ditepuk
tepuk gitu ya. Serum ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya. Secara umum niacinamide serum ini tuh aman untuk ibu hamil dan juga menyusui ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalian konsultasikan dulu dengan dokter kalian ya. Selanjutnya aku bahas yang retinol serumnya ya teman-teman. Untuk packagingnya dia itu sama, botol kaca, cuma dia beda label aja warna biru gitu ya teman-teman. Dan isinya juga sama 15 ml. Kemudian untuk warnanya dia itu putih ya. Dan teksturnya menurut aku tuh sedikit kayak kental gitu loh. Meskipun teksturnya itu agak kental gitu, tapi ketika diaplikasikan nggak ada rasa lengket gitu ya teman-teman, karena dia cepat banget meresapnya. Dan untuk aromanya menurut aku tuh ada sedikit aroma tumbuh-tumbuhan gitu ya, tapi ketika diaplikasikan dan setelah meresap, sekilas aromanya itu langsung hilang gitu loh. Dan retinol serum ini tuh sangat berbeda dengan niacinamide ya, karena ada aturan-aturan pemakaiannya ya. Retinol serum ini tuh hanya boleh digunakan pada malam hari ya teman-teman, dan setelahnya wajib menggunakan moisturizer, dan juga pagi atau siang harinya wajib menggunakan sunscreen ya. Aku seperti ini ya teman-teman, hari Senin pakai, Selasa nggak pakai, Rabu pakai, Kamis nggak pakai, dan seterusnya seperti itu. Jadi selang-seling sehari pakai, sehari nggak pakai, sehari pakai, sehari nggak pakai, kayak gitu ya. Dan untuk pemakaiannya yaitu dimulai dari usia 20 tahun ke atas ya. Kalau yang niacinamide tadi kan mulai dari 13 sudah bisa menggunakan ya, tapi kalau yang retinol sebelum 20 tahun tidak diizinkan untuk menggunakan. Selain itu retinol serum ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui ya. Dan retinol serum ini tuh bisa mengatasi kulit kusam, tanda penuaan, dan juga kulit kasar bekas jerawat gitu ya teman-teman. Bisa memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan, dan mencegah tanda-tanda penuaan, merawat kulit yang berjerawat. Untuk ingredientnya sendiri dia itu ada retinol yang bisa mencegah tanda-tanda penuaan dan menyamarkan garis-garis halus yang telah muncul ya. Kemudian ada juga pomegranate extract yang bisa membantu memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Kemudian ada juga hexapeptide 8 yang bisa membantu meningkatkan hidrasi kulit, kemudian bisa memperbaiki kondisi skin barrier. Kemudian ada juga allantoin yang bisa membantu menghidrasi kulit, menghaluskan tekstur kulit. Ada juga vitamin C yang membantu mengurangi hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit dan memudarkan flek hitam ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya ingredient yang ada di retinol serum ya. Dan retinol serum ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit kecuali kulit yang sensitif ya teman-teman. Retinol serum ini tuh tidak boleh digunakan bersamaan dengan acne serum atau acne series lainnya ya teman-teman, karena ini tuh mengandung salicylic acid, takutnya kulit kalian jadi iritasi gitu ya. Tapi serum ini bisa dikombinasi dengan serum-serum lainnya seperti yang Bradley, kemudian yang glow toning, atau yang tadi yang niacinamide ya. Untuk pemakaiannya jangan dicampur ya teman-teman, melainkan di layer gitu, dijeda gitu loh, sekitar 5 menit, tunggu sampai meresap dulu gitu loh teman-teman. Dan untuk cara layernya seperti ini ya, misalkan kalian pakai yang Bradley, kemudian retinol serum, atau glow toning serum, retinol serum, atau yang niacinamide serum, retinol serum. Pokoknya yang retinol itu yang terakhir gitu ya. Sebaiknya diberikan jeda pemakaian untuk menghindari iritasi. Bisa gunakan serum niacinamide terlebih dahulu agar kulit terhidrasi terlebih dahulu. Lalu beberapa waktu kemudian baru gunakan retinol serum. Untuk yang belum biasa pakai retinol sebaiknya hanya pakai 3 kali dalam seminggu ya teman-teman. Bradley niacinamide, Bradley retinol, niacinamide glow toning retinol, acne niacinamide. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembahasan aku dalam video kali ini tentang pembahasan serum terbarunya dari Scarlett Whitening. Buat teman-teman yang ingin
coba beli, kalian bisa cek di deskripsi karena aku sudah taruh link pembeliannya di sana ya. Dan aku juga mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa produk Scarlett itu semuanya sudah halal, sudah BPOM, non-tested on animal. Dan semua produk Scarlett itu dijual dengan harga Rp75.000 per item. Teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Supaya aku semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.